What a delight. Halo Sobat BP. Di ajang Thomas Cup dan Uber Cup 2022, Indonesia lebih banyak menurunkan pemain-pemain mudanya. Meski begitu, Indonesia tetap menjadi ancaman bagi negara lain. Sebab para atlet muda yang diturunkan ternyata mempunyai semangat juang yang begitu tinggi. Lantas, siapa sajakah mereka? Kita mulai dari Komang Ayu Cahya Dewi. Pebulu tangkis yang lahir di Denpasar, Bali ini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan badminton lovers Indonesia usai gelaran Badminton Asia Championship. Merupakan debut pertamanya di ajang turnamen bergengsi, ia berhasil meraih 3 kemenangan dengan sangat mudah. Tak hanya itu, meski gagal melaju ke babak selanjutnya, Komang Ayu berhasil memaksakan Yamaguchi yang merupakan unggulan pertama bermain hingga rubber game. Komang Ayu pun sedikit dilirik berkat penampilan apiknya di Uber Cup 2022. Ketika melawan French, ia berhasil menyumbang poin pertama untuk Indonesia setelah berduel hingga rubber game dengan Qi Shuifei, skor 22-20, 19-21, dan 21-18. Di putaran selanjutnya, Komang Ayu kembali diturunkan pada partai pembuka. Ia juga berhasil menjadi lokomotif Indonesia berkat kemenangannya atas Yvonne Lily dengan 2 game tanpa balas, 21-15 dan 21-13. Nama Bilqis Prasista sudah mulai terdengar di ajang bergengsi Badminton Asia Championship. Ia membantu tim putri Indonesia dalam meraih gelar juara di ajang bergengsi ini. Berkat kinerja apiknya di BATC, Bilqis kembali dipercaya memperkuat Indonesia di ajang Uber Cup 2022. Pada fase grup, tunggal putri berusia 19 tahun ini selalu diturunkan dan berhasil menyapu bersih 3 kemenangan. Di round 1, Bilqis menjadi penutup kemenangan 5-0 ketika Indonesia melawan Prancis. Setelah menorehkan comeback fantastis atas Yeleho Yeoks dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-18. Kemudian, di round selanjutnya, Bilqis juga tampil sebagai penutup dan membawa Indonesia unggul 5-0 atas Jerman. Ia menuntaskan perlawanan wakil Jerman, Florentin Skovski, lewat drama 3 game, 21-12, 12-21, dan 21-7. Dan yang paling mengejutkan, pebulu tangkis cantik asal Magelang ini berhasil menumbangkan tunggal putri ranking 1 dunia sekaligus unggulan pertama di ajang Uber Cup Akane Yamaguchi. Diturunkan pada partai pembuka melawan Jepang, Bilqis berhasil menjadi lokomotif Indonesia setelah menang dengan strike game 21-19 dan 21-19. Nama Syabda Perkasa Belawa langsung dilirik usai menyelamatkan tim putra Indonesia dari kekalahan atas Korea. Indonesia sempat berada di ambang kekalahan karena Anthony Ginting dan pasangan dadakan Kevin Sanjaya Muhammad Ahsan takluk dari wakil Korea. Untung saja Cesar Rustavito berhasil menang di partai selanjutnya. Kemudian Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat kemenangan Fajar Alfian Renardianto. Disinilah Syabda Perkasa diturunkan. Meski merupakan debut pertamanya di ajang Thomas Cup, ia mampu membuktikan diri dan membawa Indonesia unggul 3-2 atas Korea. Ia menuntaskan perlawanan wakil Korea, Yoon Gyu Lee, setelah berduel begitu sengit hingga rubber game dengan perolehan skor 21-14, 11-21, dan 21-16. Meski sudah bermain di level senior sejak lama, namun Febriana Amalia baru debut pertama kali di ajang Uber Cup di tahun 2022 ini. Untuk itu, mereka pun menampilkan permainan terbaiknya di ajang bergengsi ini. 2 pertandingan mereka lakoni di babak penyisihan grup A dan berhasil menyapu bersih kemenangan. Diturunkan di partai kedua melawan Prancis, mereka sukses menambah keunggulan Indonesia 2-0 setelah menang straight game atas Vimala Herio, Margot Lambert, skor 21-13 dan 27-25. Hal yang sama juga terjadi saat Indonesia melawan Jerman. Mereka juga berhasil menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0 setelah menang mudah atas Linda Elver Elma Mosinski, skor 21-11 dan 21-2.